Hai guys, welcome back to Barang Channel. Kalau sebelumnya kita ke Pasar Senen dan lihat-lihat tas-tas terbaru mereka, kali ini, di video kali ini, kita akan ke Pasar Tanah Abang dan kita akan lihat-lihat tas-tas model terbaru mereka. Jadi kalian nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe Barang Channel. Oke guys, sekarang kita udah ada di Pasar Tanah Abang dan di sini juga banyak banget tas-tas yang murah-murah. Nah, kayak gini ada yang obral 50.000 dan masih banyak lagi ya guys. Ini juga ada yang lagi obral harganya cuma 100.000. Jadi di sini kualitasnya tuh beda-beda, ada yang kualitas yang biasa, ada juga yang premium. Sama kayak Pasar Senen ya. Nah, untuk yang tas ini harganya rata-rata 200 ribuan. Kalau yang ini harganya 180 ribuan. Nah, yang rak kedua ini harganya 300-an. Nah, kalau yang M ini dia harganya 400.000. Lihat dari kualitasnya juga ya guys, ini tuh keren banget, makanya harganya mahal. Nah, kalau yang di sini tuh harganya rata-rata 250.000-an. Nah guys, kalau kalian lihat biasanya tuh yang obral-obral tuh mereka udah kasih harganya langsung. Nah, kalau yang ini dia tuh satuannya harganya cuma 60.000. Nih, ada juga yang obral cuma 50.000. Jadi di sini tuh harganya beda-beda sesuai kualitasnya.
Nah, kalau yang ini harganya cuma Rp80.000 aja. Nah, kalau yang di daerah sini dia tuh harganya dari 180 sampai 275.000. Nah guys, kalau yang di sini tuh harganya serba Rp25.000 aja. Nah, ini juga ada tas-tas sekolah anak. Ini harganya juga Rp25.000 ya, guys. Oke guys, kita udah lihat-lihat tas-tas yang ada di Pasar Tanah Abang. Banyak banget ya yang diobral-obral. Jadi ada yang kualitas yang biasa, ada yang kualitas premium. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung ke Pasar Tanah Abang. Thank you for watching guys. See you next video. Bye.